Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, alhamdulillah ya Allah. Telah lahir tiga nama tadi. Da si Berlin teh di si Besti asup ke ruang bersalin ieu tabuh 10. Tadi ditinggalkeun ka sarean tiga nama hudangna. Terus lahir nama jigana jam 4. Wih ti musola teh alhamdulillah. Tos nyampak dua ekor ditinggal teh jalu sadaya turunan si cepot, mudah-mudahan marulus. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Darah dari kaum Hani. Super. Alhamdulillah lahir satu ekor. Jantan luar biasa, gagah, comot di sepatu. Alhamdulillah ya Allah. Hari Senin buat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustad. Domba anti bapak. Anu si cepot kelas A super tos ngalahirkan satu ekor jantan, mudah-mudahan bisa kos bapak nak. Gagah pisan, agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu video kiriman dari Kang Haji Mulyadi yang ada di Klari Karawang. Pemirsa, yang pertama domba yang dari Saung Tani yang dinamai si Besti, anakan lahir dua jantan ngadaraan. Jadi ngadaraan itu baru pertama kali belajar produksi, alhamdulillah. Yang kedua tadi kiriman video dari Pak Haji Agus yang ada di Bogor ya, di Darmaga. Jadi beliau juga beli bibit big, kelas A, kelas big, kelas besar, dan alhamdulillah sekarang akan dapat domba jantan bakalan kelas A lagi karena anakannya satu anak tunggal gitu. Dan ikut seneng, penantian panjang, dua-duanya darah, penantian panjang, proses belajar sudah dilewati. Dan sekarang ini video kiriman yang ketiga, pemirsa. Ayahna dangdak dengdek sebab Kang Yadi yang ada di Subang, Cijambe, ngirim videonya dengdek. Kang Yadi, alhamdulillah Kang Yadi ini produksi yang kedua kali, pemirsa. Dari sejak beli bakalan breeding usia lepas sapi, dulu harganya masih murah Kang Yadi ya, dan sekarang sudah dua kali berproduksi. Dan ini anaknya dua-duanya betina. Nah, jangan khawatir, tidak selamanya akan jantan dan tidak selamanya akan betina, pasti digilir gitu. Tapi yang terpenting betina ini karena induk sudah bagus ngurus anak, lancar melahirkan, motifnya juga baragus, ini jadikan bibit. Karena bibit itu kalau beli sekarang mahal kan begitu. Kemudian Kang Yadi ngingu jalu mah hiji diingu 5 tahun anger hiji, tapi kalau betina 5 tahun pasti dari kecil begini 4 kali beranak, mulai 1 tahun mulai kawin. Jadi jangan berkecil hati, suatu saat juga akan ada jantan gitu. Bahkan anak ini yang dua ini kemungkinan nanti keluar jantan. Begitu pemirsa, ini testimoninya ya dari para konsumen yang tergabung di grup Baraya, grup WA Saung Tani, sudah mengirimkan laporannya. Turut senang, turut bahagia, para pemula sudah mulai berhasil, tahap belajar sudah bisa dilewati. Ini Kang Haji Mulyadi yang ada di Karawang, ini si bestinya. Alhamdulillah, selamat lulus sekarang. Tinggal bagaimana kita mengurus pasca lahir ya, sampai bisa disapih. Begitu, jadi ngereyeh nikreh ya. Kemudian yang selanjutnya, yang terima kasih ini kiriman dari Pak Agus, Pak Haji Agus yang ada di Bogor, Pak Komandan, alhamdulillah
jauh-jauh dari Bogor datang ke Saung Tani dan sekarang sudah menuai hasilnya. Bibit big yang diinginkan sekarang ternyata sudah beranak dan motifnya bagus, ribet, sangat disukai dan jantan. Biasanya ke kelas A juga. Pokoknya terus senang, terus bahagia para konsumen Saung Tani. Sukses, bahkan yang 2-3 tahun kebelakang dari awal sudah lebih pinter ti dari kita. Pokoknya salam ngarit, salam beternak, tetap semangat Bang Gaji Peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.